Masih mas. Oke, Rere Minasan, welcome back to Wibosman Channel. Ya, kali ini gue bakal memenuhi requestan untuk membuat tank dari ini ya guys. Ini orangnya. Dari Pasha Aja, R404, dan Gani. Ya, kali ini gue bakal membuat ya tutorialnya dan gue gak bakal nge-skip banyak-banyak. Jadi full tutorial. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, pencet tombol subscribe dulu dan kita langsung gaskan ke dalam ya, Rek. Oke, cuy. Jadi kita pertama masih memakai hopper seperti biasa ya. Ini kita nggak perlu pakai core yang lain. Pertama kita tambahin ini dulu, sniper. Kenapa pakai sniper? Karena tank kan modelnya sniper ya, modelnya. Kalau dari dalam loh, penglihatan dari dalam itu kayak sniper, guys. Jadi kita tambahin ini dulu warna biar nanti kita nggak kesusahan buat ngewarnain ulang pas udah jadi. Oke, kita tambahin gini. Aduh, pencet. Iya, bentar. Ini gini, ini gini. Nah, ini dihapus dan ini kita tambahin lagi. Oke, oke. Jadi begini ya, Rek. Bentuknya itu 4 inti core-nya satu di ini ya, di bagian dalamnya ya. Terus kita giniin aja coba ya. Oke, aku bakal nyoba bikin tank ini, guys. Tanknya Girl on Panzer, yaitu tank tipe 89 middle tank. Kayak gini guys gambarnya ya. Kayak gini. Dah. Ini gua bakal nyoba, emang gak bakal mirip ya kayak biasanya, tapi gak apa-apa ya. Soalnya emang cukup susah untuk membuat suatu hal yang persis itu agak mustahil. Ya, jadi ini kita tambahin bagian ininya. Oke. Gini ya guys bentuknya udah ya. So, bagi kalian yang udah punya bannya tank, itu kan sangat mudah sekali untuk membuat tank ya, Rek. Harganya murah kok di shop, cuma 40 ribu kayaknya. Oke. Okay. Nah, setelah diginiin enggak? Ya, aku agak nge-cut dikit ya, enggak apa-apa ya. So, aku agak giniin terus gua kasih segitiga yang pojokan. Oke, okay. Udah kayak gini ya bentuknya udah lumayan kebentuk ya. Oke, okay, kita mundurin dikit ini ya, oke. Okay. Terus kita tambahin balok-balok aja. Ini kita intinya kita harus main ini, main pemikiran yang sangat tajam, Rek, buat bikin tank ini. Oke, okay, kita tambahin gini. Ya, udah bentuknya udah bagus ya. Udah bagus. Oke, terus kita tambahin ginian. Oke, dan kita tambahin lagi baloknya. Gimana ya? Oke. Aduh, bingung aku. Oke, bentuknya gini. Terus agak bingung sih ini bentuknya. Soalnya pertama ya, kalau ada yang komen, "Bang, kenapa meriamnya enggak bisa diwarna apa enggak dimarin warna hijau?" Eh, cuy, ini senapan, senjata tidak bisa diwarnain. Jadi ya, percuma saja. Nunggu ada update dan mungkin aja ada loh, aku nggak tahu ya, Rek. Oke, kita tambahin lagi. Gini. Gak sia-sia aku latihan main Minecraft, cok. Nanti ini berguna, cok. Oke, kita tambahin ginian. Dan mundur apa diputar dulu. Oke. Oke. Ini bagian depannya udah hampir selesai ya, Rek. Oke, udah selesai sih intinya ya. Kita coba test drive, Rek. Ya, ini tank mini tipe 89, aslinya middle tank. Tank menengah, jadi aslinya ada agak gede. Cuma karena ini dibuat miniaturnya hitungannya ya. Jadi it's okay guys gini. Oke, ini modelnya kayak gini ya, Rek. Kenapa aku bikinnya nggak pakai penutupnya supaya hijaunya full? Kalau dikasih penutupnya si rod apa motionnya sniper itu nggak mau gerak. Jadi bakal terbentur oleh dinding-dindingnya kalau misalnya ditutupin ya. Oke, dan ini tankku bisa maju mundur ya. Gara-gara aku pakai bannya tank ini yang model depan ke depan, yang depan bisa dikebelakangin. Jadi maju mundur bisa. Ya, bagi kalian yang mau nyoba bikin tank kayak gini, it's okay. Enak sih sebenarnya. Nope. Sumpah gua sniper ini busuk banget sumpah ya ampun. Bingung aku. Oke. Okay. Nope. Ada sia-sia aku latihan, co, nang PUBG selama ini, co. Gak jadi pro-pro. Mantul pro gak jadi bos. Untung tadi malam aku udah latihan. Oke, kita kreasi lagi untuk bagian chatnya ya, Rek. Kita chat bagian mana enak ya. Ini bagian sini. Biar agak mirip sama tanknya animenya Girl on Panzer ya. Oke, kita tambahin gini. Oke, bentar. Ya, pas. Udah. Kita, oke. Dan ini tulisannya motor mana enak ya. Agak bingung ya motor mana ya. Gini.
Oke, kalau ini mungkin bakal gue skip aja, guys. Oke. Aku taruh depan aja stikernya, gak apa-apa lah. Daripada bingung-bingung, gak apa-apa ya. Oke, ini udah jadi dan aku nambahkan sedikit bodinya ya, Rek. Jadi bodi kanan kiri sama belakangnya aku tambahin dikit biar agak kelihatan kayak tank beneran ya. Agak gendut. Dan ya, kita tembak-tembakin dulu. Nope. Iya, bercakri. Ya, untuk apa sistem gerakannya emang bener-bener enak sih. Jadi gak susah buat digerakin. Karena ini emang bannya tank. Kalau ada yang bilang, bang, gimana cara bikin biar apa kalau nggak pakai ban? Itu aku masih belum tahu ya, Rek. Soalnya ini bannya kan bannya yang nggak, yang bukan tank itu kan bukan ban tank ya. Jadi kayak ya susah gitu loh. Mau ditutupin juga susah. Soalnya ya gerakannya juga cuma bisa maju mundur. Tekanannya juga kadang agak susah kan. Ya kayak gitu aja lah. Jadi gue udah memberikan tips untuk membuat tank, tapi ini tanknya bukan untuk semua kategori ya. Ini khusus buat tank tipe 89 middle tanknya Jäger und Panzer. Jadi kalau misalnya ada yang minta tank Tiger sama lain-lain, mungkin lain kali gue bakal nyoba. Tergantung berapa orang yang minta ya, Rek. Jadi kalian kalau misalnya ada requestan bentuk atau keinginan untuk bikin unit di Astralcraft, kalian bisa ngomong di kolom komentar ya. Dan ya, kayak kita sudahi dulu video gue kali ini. Karena mungkin ini ya, udah lama juga, udah rawnya 13 menitan lah. Cukup cepet ya bikin ini ya. Dan ini cuma makan kapasitas 87/999. Aku di ini ya, di Creative Solo. Jadi, gua ucapin arigato gozaimashita karena telah menonton video gua kali ini. Dan kalian bisa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa mencet tombol padorunya, Rek. Dan kalau kalian pengen nge-share ke teman-teman kalian bagaimana cara membuat tank di Astralcraft, kalian bisa nge-share. Dan jangan lupa juga meminta teman kalian untuk nge-subscribe dan menonton juga ya, Rek. Jadi sekali lagi gue ucapin terima kasih banyak. Mata Sita, mata One, Cione, Rek.